Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Yuk kita memasak. Hari ini saya mau bikin bakwan kangkung. Bahannya ini ada kangkung, tepung terigu, tepung maizena, daun jeruk, kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, garam, lada bubuk, kaldu jamur, gula pasir, air. Ikutin video ini sampai selesai ya. Bumbu yang dihalusin seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ketumbar bubuk. Dikasih air aja. Daun jeruknya kita iris tipis. Kemudian kangkungnya dikasih daun jeruk, kasih garam, kaldu jamur, gula pasir, lada bubuk, terus tepung maizena, tepung terigu. Semuanya dicampur sampai merata. Terus dikasih bumbu halusnya. Diaduk sampai merata. Kalau kurang, airnya bisa ditambahin. Panasin minyak goreng. Masukin adonannya. Ditunggu sampai matang. Ini sudah matang seperti ini, kita angkat ya. Siap untuk dinikmatin, bisa dimakan sama cabe, sama saus. Lebih mudah kan cara bikinnya? Selamat mencoba. Jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Terima kasih.